dan juga dari manajemen, dari kepemimpinan klub gitu, bahwa pemain ini harus direkrut gitu. Halo, Ula Sporter. Ketemu lagi dengan Il Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Semoga bola supporter semua sehat-sehat ya. Gimana nih kabarnya, terutama Milanisti. Milanisti gimana? Pasti lagi seneng nih, ya nggak? Soalnya transfer high profile pertamanya Milan akhirnya kejadian juga nih, bola supporter dan Milanisti. Charles de Ketelaar, kita panggilnya CDK aja deh biar gampang. Ya, de Ketelaar setelah berminggu-minggu ya, transfernya itu menggantung gitu, negosiasi yang alot nih antara AC Milan dan klub Brugge. Mungkin negosiasinya kayak ini ya, emak-emak sama tukang sayur ya. Alot banget jalannya. Tapi akhirnya happy ending nih buat Milanisti, karena CDK akhirnya dipastikan bergabung ya mulai musim depan dengan kontrak 5 tahun. Dan harganya nih akhirnya Milan bisa memenuhi keinginan dari harga bandrol dari Brugge ya. Walaupun memang ada sedikit modifikasi, kalau Brugge itu kan mintanya 35 juta euro kontan gitu ya. Tapi Milanisti akhirnya bisa dimodifikasi sedikit, jadi 32 juta euro kontan ditambah 3 juta euro berupa bonus, dan juga nanti Milan akan memberikan 15% buat dari penjualan de Ketelaar nanti, di siapa tahu dia dilepas ya dari AC Milan dan hasil penjualan itu akan dibagi nanti ke klub asalnya. Ini udah Milanisti ini udah nunggu-nunggu ya, udah harap-harap cemas gitu ya, udah mungkin udah sebulan ya negosiasi berjalan, tapi akhirnya satu pemain penting berhasil didapatkan di bursa transfer musim panas ini. Ini tentu melegakan ya buat Milanisti, karena kan selama ini Milan tuh agak tertinggal gitu, agak kelihatan tertinggal daripada tim-tim lain di Liga Italia ya. Kayak Juventus sudah punya Paul Pogba, Di Maria, kemudian Inter Milan punya Lukaku, punya Hendrik Mkhitaryan, bahkan Roma sendiri juga punya Paulo Dybala. Jadi Milan ini masih kurang gitu pemain bintangnya yang direkrut di bursa transfer. Tapi akhirnya CDK datang gitu. Ini pemain yang penting sih. Kalau Il Mister baca-baca nih, ini untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir tiga suara di pemegang keputusan di AC Milan tuh sepakat bahwa de Ketelaar ini harus direkrut gitu ya, dari pelatih Stefano Pioli, kemudian dari direktur teknik Paolo Maldini dan Federico Massara, dan juga dari manajemen, dari kepemimpinan klub gitu, bahwa pemain ini harus direkrut gitu untuk kebutuhan Milan di musim depan. Dan makanya sih Milan ngotot ya, kita lihat walaupun negosiasinya alot, itu tadi yang Il Mister sebut kayak emak-emak sama tukang sayur, tapi ngotot banget Milan ngotot, nunggu, berusaha terus sampai saat-saat terakhir, dan akhirnya berhasil gitu ya. Ini mungkin banyak yang nanya nih, ini CDK nih bagusnya apa gitu ya, kenapa kok jadi high profile transfer gitu buat Milan, setara mungkin dengan Lukaku ke Inter Milan atau Di Maria ke Juventus gitu ya. Ini de Ketelaar nih pemain yang subur banget ya, bola supporter dan Milanisti ya, ke dalam segi taktik gitu. Artinya subur di sini dia bisa bermain dalam banyak posisi gitu, di lini penyerangan dia bisa menjadi gelandang serang, pemain nomor 10 ya, pemain nomor 10 yang selama ini memang dicari oleh AC Milan, karena kan musim kemarin nih Milan agak kelabakan nih di posisi ini, karena Brahim Diaz yang tadinya diperkirakan bisa menjalankan posisi itu, permainannya menurun setelah awal musim yang bagus, dia kemudian menurun, bahkan posisinya sempat digantikan Radek Krunic, kemudian Frank Kessie juga dimainkan di posisi nomor 10 gitu. Jadi pemain yang berposisi di belakang striker ini memang sangat dibutuhkan Milan untuk musim mendatang, dan CDK ini mungkin bisa menjalani peran itu ya.
dan bukan cuma sebagai pemain nomor 10, tapi CDK ini juga bisa main di sayap gitu, bisa main di sayap, bisa membackup mungkin Rafael Leao, bisa membackup Alexis Salemakers, bahkan mungkin mengambil alih posisi sayap kanan gitu, jadi dia jadi starter gitu ya. Kemudian waktu di Bruce kemarin di klub lamanya, dia juga musim kemarin sempat dimainkan juga sebagai striker, penyerang tengah. Nah, ini kan sebuah opsi yang menarik gitu kalau buat AC Milan ya. Ya AC Milan sudah punya Divock Origi gitu, tapi kan masih cedera. Zlatan Ibrahimovic juga masih cedera, mungkin baru tahun depan baru bisa main. Untuk sekarang ya praktis cuma Olivier Giroud gitu sebagai penyerang tengah mereka, dan ini CDK ini bisa menjadi cadangan yang bagus ya, bahkan mungkin bermain bergantian nanti dengan Giroud. Itu sebabnya Pioli, Maldini, Massara dan juga manajemennya Milan nih ngotot nih pemain ini harus datang gitu ya. Dan ini kalau Ilmister lihat ini transfernya CDK nih artinya nih lebih dalam lagi nih bola supporter dan Milanisti ya. Karena ini memperlihatkan Milan kalau Ilmister bilang sih konsisten gitu dengan pendekatan mereka di bursa transfer ya selama ini. Mereka ya kalau dibilang pelit ya pelit gitu. Kita tahu mereka kehilangan Sven Botman ya yang disalip sama Newcastle karena berani menawarkan uang lebih banyak gitu. Tapi ya gayanya Milan ya seperti ini di bursa transfer untuk sekarang ya. Karena mereka tidak mau brutal menghabiskan uang gitu ya, tidak mau menghambur-hamburkan uang. Mereka udah fix gitu nih harga pemain ini segini. Kalau mau ayo, kalau enggak ya udah gitu. Itu mungkin ceritanya yang terjadi sama Botman. Dan itu dijaga sama Milan dan ini mungkin bagus ya. Di satu sisi memang kelihatan pelit gitu, agak gemes gitu kelihatannya ya. Kok Milan cuma beda 2 juta, 3 juta, 5 juta euro kok enggak mau gitu. Tapi di sisi lain ya mungkin ini cara yang konsisten yang dilakukan oleh AC Milan yang masih berusaha untuk menyehatkan keuangan mereka gitu ya. Kalau mereka keuangannya sehat ya tentu segalanya juga akan lebih enak gitu. Mereka utangnya bisa dihilangkan, mereka bisa lebih leluasa lagi dalam bergerak, dalam operasional sehari-hari gitu ya. Jadi cerita transfernya CDK ini menarik banget sih kalau buat Ilmister, karena ya memperlihatkan Milan konsisten dengan gaya mereka di bursa transfer gitu ya. Dan perekrutan CDK juga semakin menegaskan Milan ini ya satu klub yang sekarang tempatnya pemain-pemain muda bola supporter dan Milanisti. Bayangin, De Ketelaere masih 21 tahun. Kemudian Milan juga kan di musim panas ini juga membawa pulang si Yasin Adli masih 22 tahun, kemudian Tomas Pobega masih 22-23 tahun ya. Dan mereka memperkuat tim yang juga sebetulnya sudah banyak pemain mudanya ya. Dari musim kemarin ada Sandro Tonali, ada Pierre Kalulu, Theo Hernandez kayaknya udah veteran tapi usianya kan masih 24 tahun juga gitu ya. Jadi kedatangan CDK ini semakin menjelaskan bahwa Milan adalah tempatnya pemain-pemain muda gitu. Dan memang di satu sisi ini nggak terlihat mewah gitu skuadnya ya. Artinya kalau kita bandingkan misalnya dengan Inter Milan, dengan Lukaku, dengan Mkhitaryan, Juventus dengan Pogba, Di Maria, ya pemain-pemain mudanya Milan ya kalah gitu, kalah reputasi, kalah nama besar, kalah pengalaman gitu ya. Jadi kemungkinan besar memang di atas kertas ya wajar kalau Milan kurang diunggulkan menjadi juara lagi gitu ya untuk mempertahankan Scudetto yang mereka dapatkan musim lalu. Tapi kok Ilmister kadang-kadang lebih suka tim yang begini gitu, tim yang memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru gitu, pemain-pemain baru yang akan muncul yang untuk menjadi masa depan nanti sepak bola gitu. Ya kalau Lukaku, Dybala, ya memang jago, mereka memang jago. Tapi ya udah sering lihat lah. Kadang-kadang kita butuh ngelihat aksi pemain-pemain baru gitu, calon-calon bintang baru gitu ya, yang bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Dan sementara ini di Milan ini keinginan ini bisa tercapai gitu, karena selama ini mungkin punya direktur teknik Paolo Maldini ya gayanya Milan seperti itu kan. Dia memunculkan pemain muda. Siapa dulu yang kenal Salemakers? Pasti nggak tahu kan. Ilmister juga nggak tahu ini siapa nih pemain. Pierre Kalulu juga siapa ini pemain. Tapi
ternyata mereka pemain-pemain muda ini diberi kesempatan dan mereka bagus gitu. Kemarin dia mereka bisa membawa Milan meraih gelar juara. Dan ternyata sih cara-cara seperti ini tetap dipertahankan dan ini oke banget sih kalau menurut El Mister sih. Karena ya Milan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang punya potensi. Dan kita lihat juga bagaimana Milan memberikan semacam apa ya? Reward gitu ya. Reward buat pemain-pemain yang udah tampil bagus di musim kemarin. Kita lihat Kalulu, kemudian Yasin Adli di klubnya ya. Kemudian Pobega juga begitu. Mereka kan bermain bagus nih musim lalu, tidak bisa dibilang jelek gitu ya. Bahkan Kalulu bisa menjadi starter gitu. Dan memang bagus kalau mereka terus dipertahankan setelah mereka tampil bagus di musim lalu. Beda cerita kalau misalnya kemarin Sven Botman lah direkrut sama Milan. Ya pasti Kalulu kesingkir dari posisi back tengah. Kemungkinan besar pasti kesingkir gitu ya. Jadi ya sayang gitu Kalulu yang udah memperlihatkan dia punya kemampuan di musim kemarin bisa menjadi tandemnya Fikayo Tomori dengan bagus. Ya selayaknya dia mendapatkan kesempatan lagi gitu. Oke lu udah bagus nih musim kemarin, silakan main lagi gitu. Silakan ini ada tempat buat lu di tim. Harusnya kan begitu, memang begitu. Dan ini yang mungkin sejauh ini sih diperlihatkan Milan dan ini tanda-tandanya cukup bagus gitu ya. Ya memang dengan skuad muda ini dengan CDK sebagai mungkin transfer terpenting mereka ya, kalau dari segi di atas kertas, hitung-hitungan di atas kertas individual pemain mungkin kalah kuat gitu dibandingkan dengan Inter Milan, Juventus ya, bahkan mungkin Roma juga begitu. Tapi ini bukan berarti Milan terus kita kesampingkan sebagai calon juara. Ya musim lalu kan Milan juga bukan tim terkuat. Milan cuma tim terkuat keempat. Di bawahnya Inter Milan, di bawahnya Juventus, di bawahnya Napoli. Kekuatan mereka di atas kertas gitu ya. Mereka cuma tim terbaik keempat. Banyak orang yang bilang seperti itu. Mantan pemain Milan juga pernah bilang begitu. Ini bukan tim terkuat lah kalau dalam hitungan di atas kertas dari segi kekuatan ya. Tapi ternyata kan ya Milan bisa jadi juara gitu. Dan ini tentu saja bisa memunculkan optimisme yang sama di musim ini bahwa dengan materi seperti ini Milan mungkin bisa tetap bersaing ya, bersaing di jalur juara. Dan El Mister sih bilang ya tim ini seharusnya sudah semakin matang dengan pemain-pemain yang musim kemarin mendapatkan mungkin kesempatan pertama gitu, kayak Rafael Leao, kemudian Sandro Tonali bisa untuk pertama kalinya jadi fix gitu ya, jadi starter di tim utama. Dan sekarang dengan harusnya sih mereka semakin matang dan tambah kuat lagi nih. Lubang-lubang yang ada di musim kemarin sudah mulai pelan-pelan ditutupi nih. Kayak tadi yang Mister bilang, kekurangan di nomor 10 sudah ditutupi sekarang sama CDK. Walaupun memang sekarang sih Milan masih butuh, kalau menurut Mister ya, masih butuh penggantinya Frank Kessie sih yang belum ada ya. Ya memang ada Pobega bagus kemarin musim kemarin di Torino, tapi kita belum tahu nih apakah dia bisa menyaingi, bisa menggantikan peran fisikal dari Kessie yang selama ini menjadi tandem bagus buat Tonali dengan tekniknya ya. Tapi sejauh ini sih cukup bagus ya apa yang dilakukan oleh Milan menjelang Liga Italia 2022-2023. Dan tentu saja transfer dari CDK ini menjadi penyemangat buat Milanisti bahwa tim ini serius pengen lebih bagus daripada musim kemarin, tapi tidak asal-asalan gitu ya dengan transfer yang terkalkulasi, dengan transfer yang ya sesuai kemampuan lah, sesuai kemampuan finansial gitu ya. Tapi walaupun harganya miring, harganya agak murah, tapi pemain-pemain yang didapatkan nih bagus gitu. Dan untuk ini sih kita bisa percaya lah, Milanisti kayaknya sih bisa percaya dengan Paolo Maldini dan Massara gitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai membuktikan bahwa mereka bisa mencari pemain-pemain yang bagus dengan harga yang miring. Nah, gimana nih nanti CDK nih? Ya mudah-mudahan sih dia cepat incun sama tim, cepat nyetel sama tim. Waktu persiapannya mungkin udah singkat ya, tinggal 2 minggu lagi Liga Italia akan dimulai. Tapi sih ya katanya ini pemain the next Kevin De Bruyne katanya.
Ada juga yang bilang ini mirip, gaya mainnya mirip Kaká, legendanya Milan dulu. Wah, kalau bisa kayak gitu, wah keren banget nih. Milan dapetin seorang pemain yang bisa menjadi harapan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Dan yang pasti dengan usia mudanya itu, Ketelar, kemudian Adli, kemudian Pobega, Milan tambah seger. Ya enggak? Musim kemarin udah tim paling muda nih rata-rata usianya. Dan sekarang mungkin lebih muda lagi nih dengan kedatangan CDK, dengan kedatangan Adli, Pobega ya. Tapi jadi kelihatan seger kita ngelihat muka-muka baru yang siap bersinar, siap-siap mudah-mudahan bisa memberikan persaingan yang ketat lagi nanti di Liga Italia musim depan. Ikuti terus ya bola supporter, perkembangan CDK nanti, perkenalannya mungkin nanti ke Milanisti, kemudian hasil uji coba kalau misalnya nanti dia sempat bermain. Ikuti terus perkembangannya di website bolasport.com. Dan juga jangan lupa kasih komentar di bawah, siapa tahu punya komentar, ini si CDK ini gimana sih, pasnya ditaruh mana gitu ya, bagus apa enggak gitu, bagaimana prospeknya nanti musim depan. Silakan, kalau punya pendapat yang berbeda dengan Ilmister silakan. Juga jangan lupa nih subscribe, nyalain loncengnya, jadi tahu kalau Ilmister mau ngulas-ngulas apa lagi, jadi tahu nih apa. Oke, sampai ketemu lagi bola supporter, semoga sehat terus, semangat. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.